Jadi solusi menurut Klim, ketika nanti ada satu curtain scroll, setidaknya harus beda. Orangnya kan berarti dibeli, shock kan ini lebih free. Sakit coy, ya skillnya guys. Bergerak ke objektif. Oke, tapi nampaknya dengan ada Golden Staff tangan dari Albert, dia akan sangat untuk dapat kepada Slat. Mati gila boy, gila. Jago banget lu boy. Lihat, mata jaran untuk Kabuki cok. Untuk dihilangkan seorang Yawi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba melakukan sedikit kiting. Gak, dibikin gak gerak cok. Kabuki, belasan dari seorang Albert. Diberhentikan oleh seorang Gugur. Akan di cancel kan. Belakang melakukan apres, potensi seorang Gugur dapatkan. Para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugur, he's coming. Dia juga ada depan. Dan para orang dari musim kali masih di tangan keduanya. War! Anjing Gugun jago guys, sumpah nabong Gugun. Gila Bud, emang pro player guys, pinter. Ada di Aura ada 5 orang kena. 5 orang? Oke, ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. 5 orang. Ayo lo, gimana nih ayo lo. Mata diarang guys. Tapi boost terlalu sakit untuk menerima damage. Mata diarang ya. Sedangkan Kairi gak bisa menang itu semua. Kosil gaming pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Wow, 250 ribu. Keyboy mencari di mana Yeh. Gila, masih kiting cow, masih kiting cow. Letaran. Wah, Albert udah low. Wah, Keyboy bisa dapet Lord Jing. Tapi kalah perang gak sih harusnya? Kalah perang. Cuman Keyboy dapet Lord lagi cow. Tapi buat semaksimal mungkin. Sumpah cok, Kiboy keren cok. Itu guys, kenapa kena counter ya Glu ya. Tinggal di heal cok. Baik time, akan kacau pada bot. Albert versus Kabuki. Win of nature telah terjadi. Boy. Oh my god, Kiboy anjing. Salah celot ya Kiboy ya. Boy. Gila ini Kiboy. Gua akuin guys. Just no limit ngeri stream guys. Parah guys. Karena lagi-lagi. Lu gak ikut Luminar Fist nyenggol streamer FF siapa? Siapa yang disenggol sama Isan, cok? Astaga, Isan. Oke, lihat mereka dalam kondisi yang tidak berbeda. Lu bersikuk koiro, nampak koiro. Albert, wah gila mahal poknya. Albert udah mulai mahal, cok. Dari Albert kali ini ternyata harus menunjukkan taringnya. Karena Albert yang punya poknya. Astagfirullahaladzim. Tapi hati-hati loh. Hey. Ya, IG gue kayaknya kena Shadow Ban sih. Itu aja yang merah, guys. Yes, apalagi energi Rapture. Ya udah, serada. Lihat Albert. Serada. Wih. Sama Gugun sekali aja. Ya, skill mati. Wah, anjir. Kok bisa? Out of nowhere dimakan ini akan menjadi kelas. Bisa ini game Onyx? Udah, guys. Ya, udah ini, mah. Reset Lord, perang. Sedikit flanking dari serang Alan. Di depan sana, Bud. Dari pilihan utama, fokus ke serang Kabu. Kenapa? Nice. Dipanis. Mata di Aran. Gak peduli ada Aran di depan sana. Mereka all in the plan. Dipanis from Albert. Jual rumah. Mencoba mengatakan diri. Albert ini, kali ini berhasil didapatkan oleh serang Albert. Albert di sini akan tumbang. Tapi one last hit Albert. Aran. Tidak bisa selalu. Aran, woy gila. Woy anjir. Udah kelas. Aran. Bob, perlu kelas Bob. Sosok yang menghukum Albert di depan sana. Gak bisa Lord ya, gak bisa Lord ini. Gak bisa. Akhirnya low ya. Bisa deh. Bisa anjir di ulti sama Sans. Bisa anjir di ulti sama Sans. Bisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki is coming. Mereka akan coba di depan sana. Fokuskan seorang Kabuki versus everybody. Tengah ada yang tenaga. Ya mati Kabuki. Ya Allah. Wow, Allah Akbar. Harus tumbang tanggung dalam sungai. Gantung gua. Nyaris saja tadi Astro Recall yang hampir. Ultimate yang terpicu. Albert harus cabut dari tempat itu. Cabut sedini mungkin. Karena aduh sakit banget Novaria yang ini udah guys. Yes betul itu. Coba dia. Itu. Bikin holy guys. Uy. Itu recall sih mas. Kalau bikin holy mas. Ini aja recall dia. Bukan tanpa alasan Novarianya harus menjadi sebuah respect. Untuk para pasukan dari tim Oli dan Kiboy. Dia langsung membuat tindakan preventif. Wih sakit banget Aldrok. Yes, kayak enak banget guys. Aldo Rodok. Taman bermain Novaria guys ini guys di Lord tuh. Sumpah cowok Novaria. Ini masih diuntungkan oleh tim Oli. Kenapa lihat betapa bonyoknya Onyx. Berbeda dengan awal. Mata di Arlok guys. Kiboy lihat Kiboy buat move nih. Ke apa? Ke YSL nih. Dia berani banget nih untuk nge-open vision, bukan jadi masalah. Pabilat Angela di atas, cok. Nanti bukan di Gugun, tapi ada di Aran. Enak ini makronya. Gak berani untuk punya armor, karena dia pasti bakal nerik. Licik Angela, cok. Modal cering-cering dong. Cering! Wih! Kali ini memaksa ke depan sana. Dengan Kiboy Aran menjadi pilihan utama. Wah! Wah, menang aura.
Menang orang. Timonik mereka kehilangan sosok. Tuh kan sprintnya ini gak guna kan guys. Mereka tidak bisa mereka selamatkan sama sekali. Menang orang guys. Kalau Albert terkena Astral Recall juga. Bedanya coach. Wow, 250 ribu. Oh iya benar. Ini harusnya enggak ketahan sih guys. Udah gak sih? Akhirnya kita lihat Onyx kalah nih baru di awal nih. 4-4D. Pesan. TOPUP di RINA 4D pasti CU go 0 NIC. Kenapa kayak Google menjadi garda utama mereka di garis depan? Kairi terperangkap di sini. Jangan sampai Kairi termakan dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka. Tapi high ground Onyx selalu strong ya. Untuk mendapatkan 2 wave di arah. Menjadi garda utama di depan. Lu lihat Aran. Kudu juga seorang Aran. Tapi kenapa kayak para pasukan dari tim Aura memaksakan dengan pasukan untuk dikeluarkan. Vengeance is pop up. Anjing, pargoin terus Aran, cok. Hilang. Meledak. Gila tuh, lu lihat guys, lu lihat anji. 5 versus 4, ini akan ditabrak Lim, ini akan ditabrak. Masalahnya Albert ditabrak ini transisi langsung ke Athena Shield. Ini harus ini majuin sih. Harus direspect dan bahkan Aura mereka gak mau mundur dengan next wave mereka. Peace Lord, kecepetan ya. Kan lu bilang kena. Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap. Aduh. Ini bencana. Gila. Aura. Dari tadi guys, susah guys. Nama sprint dia. Gila, Aura. Aura berhasil memecahkan telurnya. Gua udah bilang guys, Onyx kalau mau menang, HP Aren harus lobet mati. Cuman gak lobet guys.